Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Asyiru an la ilaha illallah Wahdahu la sharika la Wa asyiru anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Amma ba'd Para pemirsa sekalian Barakallahu fikum Para peserta pelajaran bahasa Arab dari pembahasan kitab Durusul Al Arabiyah li Ghairin Nabihah di jilid yang pertama ya dari pembahasan awal-awal uh, dari mereka yang ingin mempelajari bahasa Arab ya dan walaupun mereka memulai dari <coughs> dari nol dan insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Pelajaran kita bisa kita pahami Dan tentunya ini akan sangat bermanfaat Untuk kita Lebih memahami lagi Pembahasan-pembahasan selanjutnya Ya tentunya ini adalah awal dari uh, Usaha kita untuk Memahami, mempelajari Bahasa Arab Dari awal Baik. Dan insya Allah pada malam hari ini Kita akan mulai dari halaman <coughs> 70 Di mana sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang latihan yang akan kita kerjakan atau yang sudah kita kerjakan sebagian dan akan kita lanjutkan insya Allah di halaman 70 di At-Tamrinu atau latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Ya. Di latihan kedua dari pembahasan kita dan perlu diingat di pembahasan yang lalu kita diajari tentang bagaimana cara menggunakan kata tunjuk hadza namun dalam bentuk jamak menggunakan hadza dalam bentuk bentuk jama' dengan menggunakan ha'ula'i ya baik, sekarang kita lihat uh, perintah di latihan yang kedua ya baik di latihan kedua ini disebutkan oleh penulis belum menyebutkan pertanyaan hawilil mufrodati allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil mithali ya hawil robahlah mufradat ya <tuh> kosakata kosakata allati yang tahtaha di bawahnya khat ada garis ya, jadi yang ada garis itu dirobah dirobah kemana ila jumu'in kepada bentuk jama' kepada bentuk jama' Ini jumuw itu jamak dari on, jam Jadi on jam itu jamak kalau jumuw jamak-jamak. Ya bentuknya bentuk jamak. <coughs> Kama huwa, sebagaimana dia muwaddahan fil mithal... dijelaskan di dalam contoh. Kita lihat ya teman-teman sekalian, para pemirsa di contohnya ya kan? Di contohnya disebutkan mufrad <coughs> kemudian nanti setelah itu baru dirubah menjadi jamaah Ya, pertanyaannya man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Huwa Dia adalah jamaah haji. Ini, ini ditanya satu orang ya. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Huwa Dia adalah seorang seorang haji atau jamaah haji. Nah, sekarang Ternyata, laki-lakinya banyak, bukan cuma satu orang. Ya, laki-lakinya banyak, bukan cuma satu orang. Maka kita roba man, man ha'ula irrijalu. Jadi sebenarnya yang kita ganti adalah rojulun ar-rojulu. Kemudian, ini memberikan konsekuensi isim isyara. Kata tunjuknya pun ikut berubah. Kata tunjuknya ikut, ikut berubah. Taib mungkin sebaiknya kita lihat dulu ke papan tulis ya. Nah, taib, kita berikan sampel ya contoh. Jadi kita berikan contoh di papan tulis. Hada, ini kata tunjuk namanya. Hada, ya, dia adalah kata kata tunjuk. Kita berikan keterangan di sini dia adalah ismul isyarah ismul ismul isyara. ya dia adalah ismul isyarah kata tunjuk ada ya atau kita perbesar supaya lebih jelas lagi lebih nampak lagi ya tulisannya mungkin kelihatan ya ya nah lebih besar lagi titiknya kita perbesar iya seperti ini ada ini semul isyarah kata tunjuk ya yeah. ya yeah. kata tunjuk nah sekarang kata tunjuk ini ini dalam bentuk mufrad selain dia kata tunjuk kita sebut ini dia mufrad 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 artinya tunggal mufrad artinya tunggal nah Bentuk jamaknya adalah haula'i. Haula'i. Ini bentuk jamak. Artinya sama. Ini artinya ini haula'i juga artinya ini, tapi bentuknya jamak. Ya, ini bentuknya jamak. Kita tulis di sini jam'un. Artinya jamak. Nah, ketika kita menunjuk sesuatu, misalnya kita nunjuk maka kita lihat yang kita tunjuk mufrad atau Jama Kalau yang kita tunjuk mufrad, maka kita menggunakan yang isim isyara yang mufrad. Tapi kalau kita, yang kita tunjuk Jama maka kita menggunakan isim isyara yang Jama Ya, contoh misalnya di sini di dalam buku kita disebutkan di situ uh, rajulu. Misalnya di sini ar-rajulu ini pakai. Ar-rajulu. Ar-rajulu ini mufrad kita mau bilang ini laki-laki ini gitu kan laki-laki ini kita pakai is ismul isyarah ya maka eh, di sini menggunakan apa eh, kata tunjuk atau ismul isyarah hadza ya namun ketika dia dirubah ini ar-rajulu dirubah menjadi ar-rijalu dia bentuknya jama' ar-rijalu fan arrijalu ya jadi di bentuknya jama arrijalu maka otomatis hadza isim isyara di sini karena di sini jama maka berubah juga menjadi jama menjadi ha ulai ha ulai ha ulai ha ulai artinya sama ini cuma bentuknya apa bentuk jama nah seperti ini kira-kira gambaran sementara yang bisa kita berikan ya berkaitan dengan masalah ismul isyarah. Berkaitan dengan masalah ismul isyarah. Diperhatikan baik-baik ya. Baik, sudah paham ini maksudnya? Ya, kalau sudah kita masuk ke buku lagi ya. Kita masuk ke buku kita. Baik. Ya. Jadi <tuh> di sini penulisnya bilang hawilil mufrayat robahlah e, kosa-kosa kata allati tahtaha khattun yang di bawahnya ada garis yang di bawahnya ada ada garis ya jadi disuruh robah yang di bawahnya ada garis tai. ya dirobah ke mana ila jumuin kepada jama' kepada jamak ya kamu kama huwa muwaddahun fil mithal sebagaimana dia dijelaskan di dalam di dalam contoh di dalam contoh. Nah, sekarang kita lihat contohnya tadi hu, man hadzar rajul man hadzar rajul ini garisnya set saya, saya, tandai dengan apa? dengan warna merah supaya lebih jelas ini garisnya. Ah, ini warna merah ya. Ini mau dirubah ar-rajul menjadi ar-rijal kan? ini bentuk jamaknya ar Nah, hadza ini berubah menjadi haulai. Jadi kita rawah menjadi man haulai rijal. Nah, huwa tadi huwa di sini berubah menjadi hum. Hajun hajun menjadi hujajun. Sekarang kita ulang dari awal. Man hadzal rajul huwa hajun. Man haula'ir rijal Hum hujajun, hum hum hujajun. Nah, jadi ini bentuk dari uh, apa? Bentuk dari apa? Bentuk dari uh, mubtada dan khobar. Kalau mubtadanya itu mufrad maka khobarnya juga juga mufrad. Ya. Untuk lebih jelas kita lihat lagi di papan tulis ya. Kita lihat lagi. <tuh> jadi. Kalau misalnya ini mufrad ya kan? Maka untuk ini kan mubtada ya, ini mubtada. Maka khobarnya juga mufrad. Khobarnya juga juga mufrad. Ya, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Khobarnya di sini hajun. Ya, ini mufrad. Mufrad juga ya, berarti ini mubtada ini khobar. Sebagaimana kita sebutkan di dalam jumlah ismiyah, ini jumlah ismiyah, maka yang kita cari adalah mubtada dan khobar. Nah, kalau misalnya eh, ini dirubah, mubtadanya dirubah menjadi jama. Kita rubah menjadi jama. <coughs> misalnya kita rubah menjadi jama, misalnya haula'i. Haula'ir rijal. ula'ir rijalu menjadi ini hujajun. Ini bentuk bentuk jamak. Ya. hujajun. Ya, jadi ini <tuh> e, mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga bentuknya bentuknya jamak. Ya. tape seperti itu. <tuh> <tuh> ya. Nanti siap-siap ya yang lain untuk menjawab menghubungi nomor kami 0823 9360 4442 dan sekali lagi dengan aplikasi uh, WhatsApp ya dengan aplikasi WhatsApp. Taib sekarang kita masuk ke buku kita. Bismillah. Ya. silahkan silakan menghubungi nomor kami 08 dua dan silahkan menjawab nomor satu di latihan yang kedua halaman 70 pada buku pelajaran Durusul Lughah Arabiyyah li Ghairin Natiqin biha di jilid yang pertama, halaman 70 ya, halaman 70. Baik. Kalau misalnya ada <coughs> beda cetakan atau beda kalimat contoh maka insya Allah nggak ada masalah ya. Baik. Jadi eh, patokannya pada buku masing-masing. Kalau misalnya sudah ada buku masing-masing di depannya, silakan. Baik, <coughs> silakan menghubungi nomor kami. 0823 -9360 4442 Baik. <tuh> belum ada ya? <tuh> ya kalau belum ada insya Allah akan kita jawab sama-sama ya nomor satu supaya kita bisa lebih mengefisienkan waktu ya uh, al waktu safe ya kata para para ahli sair ya kata mereka waktu itu seperti pedang ya kan waktu itu seperti pedang jadi kalau kita nggak gunakan bisa kita yang kena pedang itu Nah, jadi sebutkan nomor satu ya, sama-sama. Karena kita manfaatkan waktu kita. <coughs> min aina Kalau kita bercakap, harokat akhirnya dimatikan. Tapi karena kita lagi belajar, nggak apa-apa kita baca. Min aina Atau min aina nah, kita matikan, kita jazm. Dari mana? Ya, dari mana? eh uh, mahasiswa ini dari mana asalnya huwa minal, huwa minal hindi dia dari India dia dari India nah, di sini dia pakainya huwa karena mufrod ya sebelumnya juga yang ditanyakan mufrod tolib tolib mufrod maka domirnya juga mufrod sekarang kita ganti yang digaris bawahi diganti dengan apa diganti dengan uh, jama' jamak jamaknya adalah adalah at atul labu tulis di sini iya kita tulis atul At labu, berarti atulabu At labu di sini. Maka kita tanya, min aina ha'ula labu, min aina ha'ula labu. Jawabannya: hum, minal hindi, hum, minal hindi. Taib seperti itu, insya Allah paham, insyaallah ya. 6, nah, sekarang nomor 2, asalnya nomor 2 di halaman uh, 71, ya, di halaman 71. Taib. Silakan. Halaman Ihda wa ya, 71. Taib, tafadhol. Yang ingin menjawab 082393604442. Ya, nggak ada. Kita lanjut lagi. Kita jawab bersama. Aina tajirul kabir Aina tajiru, tajirul, kabir di mana pedagang besar itu di mana pedagang besar itu yang di bawah garis bawah pedagang nanti ingin ini akan kita rubah huwa fisuk dia ada di pasar jadi yang ditanya di mana pedagang besar itu jawabannya huwa fisuk dia ada di di pasar nah kemudian kita jawab kita ganti dengan jamak yang yang digaris bawahi kita ganti dengan jamak at-tajiru jamaknya adalah at-tujaru jadi kita ganti di sini at-tujaru ya at-tujaru at-tujaru jamak dari at-tajiru maka kita katakan aina tujarul kibaru nah, kabir dibentuk jamak juga karena sifat mengikuti yang disifati mufrad mufrad jamak jamak Aina tajirul kabir menjadi Aina tujarul kibaru Kemudian jawabannya Hum Karena jentuknya jama' Kita bilang hum Hum fis suqi nah, Suq Tidak usah dijamakan Menjadi aswak misalnya ya Enggak Jadi pasarnya tetap satu Karena yang jama' adalah pedagangnya Pedagangnya Pedagang yang jama' Nah Karena pedagangnya jama' Maka domirnya Kata gantinya juga berganti, e, Berubah menjadi jama' juga Domirnya berubah menjadi menjadi jama. Aina tajirul kabir hum uh, huwa fisuki. Kemudian jawabannya eh, diganti menjadi aina tujarul kibar hum fisuki. Taib. Selanjutnya nomor tiga. Tafadhal silakan 082393 64442 Nah. Iya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhali Ibu silakan nomor 3 sekarang Atsalis. Nah, nomor 3 ya. Naam. Ainal mudarisu jadi itu. Baik. Huwa inda mudir. Huwa inda mudir. Naam. Al jawab jawabannya sekarang dirubah menjadi jamak. Ainal mudarisu nal jududun. Huwa Aina al mudarrisuna al jududu Aina al mudarrisuna jududu Hum Ainda al mudir Hum Ainda al mudiri Baik Sekalian nomor empat Silakan Silakan bu nomor aynal empat Aina al talibul jadidu Aina al talibul jadidu Baik Tahuwa fil fasli Jawabannya Ainal lagu Ahum, uh, ada A nya di depan Masih pertanyaan Ahum Oh iya Ahum Fil Fasli Taib. Diartikan Yang nomor mana Ustaz nomor 3 Iya 3 sampai 4 Diartikan di mana, nomor empat? di mana pelajar yang baru itu Al-Mudarris al, -mudaris. al -mudaris yang, yang nomor 3 dulu Di mana Uh, guru baru itu, Taib. Dia bersama kepala sekolah. Ya, yeah. Santi. Dan, ya, jawabannya di mana guru-guru yang baru baru itu? Taip. Mereka bersama kepala sekolah. Nam. Nomor empat, di mana pelajar yang baru itu? Apakah dia ber, uh, Apakah dia di dalam kelas? Jawabannya apakah para pelajar yang eh, di mana para pelajar-pelajar yang baru itu apakah mereka di dalam kelas Tanya. jawabannya di, mana para pelajar-pelajar itu apakah mereka di dalam kelas ya. nah nah Baik, ahsan tibarakallahu fik ya. Nah, selanjutnya Masya Allah ini sudah dijawab tadi nomor 3 dan nomor 4, Masya Allah dijawab oleh eh, apa? saudari kita dan sekarang tafadhol nomor 5 menghubungi 082393604442 082393604442. Tayib tafadhol, silakan nomor 5 al-khamis. Nah. Ayo supaya memperlancar memperlincah lisan kita mengucapkan uh, al-lugha mengucapkan bahasa Arab ya. Karena ini adalah skill, dia adalah sebuah keahlian ya sehingga kita memang harus sering latihan mengucapkannya. Nah, tafadhol silahkan. Nomor lima ya dan mungkin kendala kita adalah kendala di jaringan ya kadang e, kami sudah menunggu tapi ternyata baru sampai ke teman-teman ya. Nah, ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, tafadhol. Nomor 5 sekarang al-khamis. Al Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, nggak nyambung ya. Baik Silakan jangan putus asa terus menghubungi kami 082393604442. Nah, tafadhol silakan. Ya, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 kalau misalnya belum ada kita jawab sama-sama masyaallah. Al-khamis yang kelima, Uhaniyun. Apakah mahasiswa ini kaya? La, Tidak, dia miskin. Nah, ada masalah yang menghubungi? Iya, yeah, halo. Halo. Ya, <sess numa> halo. Yeah, nah, tafadhal. Nomor 5 sekarang, Al-Khamis. Ya, sekarang nomor 5 tafadhol, silahkan Ya, halo. Ya, komentar. nomor 5, nomor 5 sekarang. Sekarang nomor 5. Ya, halo. Iya, halo, halo. Tayib. Ya, ya, ya ah ta'libu goniun. Goniun, ya, ya, goniun setelahnya ah ta'libu goniun taip uh, jawabannya? La huwa goniun huwa, huwa fakirun. Taib. Sekarang dirobah menjadi jama. Hawil ilal jumu. Eh, ilal jama. Dirobah kepada jama. La huwa fakirun. Taib. Dirobah menjadi jama. Jamanya. Ahadat <tip> tulabu agniya. Ahadat tulabu agniya. Taib. Suma. Kemudian. Jawabannya? Tayyib. Setelah itu? Naam. La huwa fuqara. La, bukan huwa karena dia bentuknya jamak. Bentuknya jamak. La huwa fuqara. Bukan huwa. Huanya juga harus diganti. La hum. Hum. Hum fuqara. Fuqara. Ahsanta barakallahu fiik. Lahum fukoro taib asanta, ya. Kemudian, sekarang nomor 6 ya. Sekarang nomor 6 taufaldol asadis nomor enam. Eh, uh, silakan menghubungi nomor kami di nomor whatsapp 93604442 taib Taufaldol, silakan. Ya, sekarang nomor enam, ya. Insyaallah, nomor enam, ya. Jadi, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita merubah dari bentuk mufrad kepada jama Nah, konsekuensi dari merubah eh, sebagian dari kata tersebut menjadi jama itu akan merubah beberapa apa beberapa kalimat yang lain juga menjadi jama Tidak semuanya, tidak semuanya berubah, tapi memang ada beberapa kalimat yang konsekuensinya berubah. Ya, yaitu kalimat-kalimat yang harus menyesuaikan dengan kalimat yang dirubah tadi, seperti misalnya ismul isyarah ya. Taib. Ya. Halo. Halo. Ya, Ustaz. Ya, tafadhol. Akhi Asadis uh, nomor 6 sekarang. 6. Nah. Man hadzar rijal? Baik. Man hadzar rajulu. Kalau rijal bentuk jamak ya. Baik. Man hadzar rajulu. Man man hadzal rajul huwa dhaifun huwa dhaifun naam sekarang diterjemah uh, di artikan apa di berubah man man, man haula'ir ha ha rijalu man haula'i haula'i bentuk jamak dari hadza man haulai rijalu tayyib jawabannya home. Um, home doifuna. Bukan doifuna, do you fun, Itu jamaknya. Home, um, home. Hum. Um, do you, fun. Do you fun. Jadi ini bentuk jamak taksir. Taib terjem, sekarang diterjemahkan. Diterjemahkan. Nah, siapa? Hah? -ha. Orang lelaki ini. Ya, laki-laki ini. Taib. Dia. Dia. Dia seorang tamu. Dia seorang tamu. Taib. Ya sekarang jawabannya bentuk jamaknya. siapa eh para laki-laki ini? Nah. Mereka para tamu. Mereka adalah para tamu. Asan tabarakallahu fi. Nah. Baik. Wal an insyaallah nantakil ila ar-raqm tali Sekarang kita pindah ke nomor setelahnya, asabi nomor yang keenam, eh yang ketujuh ya, ketujuh. Tayyib nomor ketujuh masih dengan pertanyaan yang sama merubah bentuk e, jama hawil al mufradat allati tahta khattun yang ada di bawahnya garis itu dirubah ilal jumu kepada jama dirubah kepada jama. Taib, tofotol, silakan as nomor 6 eh nomor 7 ya nomor 7. Silakan 082393602244442 eh, ya 082393604442. Taib. Tafotol. Silakan. Nomor tujuh. Sekali lagi Insya Allah pembahasan-pembahasan sebelumnya harus dipelajari, diulang kembali ya. Terutama di bentuk-bentuk jamak karena pembahasan sebelumnya banyak bentuk-bentuk jamak yang sudah diajarkan oleh penulis. Dan ini sangat penting sekali untuk kita bisa e, menjawab pertanyaan yang berikutnya. Nah di sini pentingnya muroja. Taib. Sekali lagi 082393604442 ya nomor WhatsApp ya sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Nah, tafadhol silakan. Ya, sekarang nomor 7. Masya Allah sudah nggak ada yang jawab. Taip. Kalau nggak ada yang jawab, Insya Allah kita jawab sama-sama kembali nomor 7. Li akun kabirun. Saya memiliki Saudara laki-laki eh, kakak saya memiliki kakak laki-laki. Akhun kabirun saya memiliki kakak laki-laki. Hum talibun bil jami'ah. Dia adalah seorang mahasiswa di kampus. Beliau adalah seorang mahasiswa di kampus. Kita robah sekarang yang dilihat mana yang digaris bawahi akun Ya? akun Jamaknya apa? Ikhwatun. Ya? Tayyib. Li ikhwatun kibaru. Li ikhwatun kibar. Saya memiliki saudara beberapa saudara laki-laki. Hum tullabun bil jamiati. Hum tullabun bil jamiati. Mereka adalah para mahasiswa di sebuah kampus. Mereka adalah para mahasiswa di sebuah kampus. Nah, jadi yang dirobah akhun, kabirun juga tentunya berubah menjadi kibar, ya, menjadi kibar. Kemudian huwa menjadi hum, tolibun menjadi tulabun. Nah, ini konsekuensi dari perubahan. Sekali lagi, nggak semuanya dirobah. Seperti li kita tidak robah. Kemudian juga bil jamiati kampus juga kita tidak robah. Ya, kita tidak tidak robah. Taib. Walanan takil sekarang kita pindah lagi ke nomor 8. Aina sadiquka? Aina sadiquk? Di mana temanmu? Zahaba ilal maktabah. Dia pergi ke perpustakaan. Aina sadiquk? Zahaba ilal maktabah, dia pergi ke perpustakaan. Bisa juga maktabah diartikan toko buku ya. Nah, sekarang kita robah Mana yang digaris bawahi? Ini yang garis bawahi adalah sodik. Sodik jamaknya asdiko. Nah, maka kita bilang aina asdiko uka, aina asdiko uka. Di mana teman-temanmu? Jawabannya zahabu ilal maktabah. Mereka pergi zahabu. Jadi ini pakai wawu jamak kemudian alif. Zahabu ilal maktabah. Tay. Ya silakan menghubungi kembali. Tadi ada yang menghubungi cuma terputus tafadhol sekarang nomor 9 sekarang nomor 9 ya 08239364442. bagi yang sudah menjawab tadi insya Allah nggak ada masalah selama tidak ada yang lain yang menjawab mau menjawab kembali tafadhol silahkan insya Allah ya diizinkan untuk menjawab dan ini untuk memberikan semangat juga kepada teman-teman yang lain untuk ya berpartisipasi bergabung dalam acara kita di malam hari ini. Taib. Namun sebelumnya insya Allah kita jedah dulu. Sebelum kita lanjutkan sambil menunggu telepon dari teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ismun. Ini juga isim. Jadi isim. Jadi isim. Ta -ta -ta ya, ta -ta ya, kemudian. Nu'ammarin talibun. Wa ibnu yasirin Ya. Alhamdulillah kita telah jeda dan kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di 082393604442 dan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis. Baik, tafadhol. Sekarang nomor 9. Ya, silakan yang ingin menjawab. Biasanya semangat sekali ya teman-teman menjawab, tapi ini memang lebih harus jeli ya. Kalau di awal-awal kita cuma ditanya mah gitu, kita bilang ada, kita bun ada, hadza ada, kursiun. Jadi masih enak ya, masih satu dua kata. Ya. Sekarang, masya Allah, kadang satu satu baris, kadang dua baris gitu. Nah itulah ya, namanya kehidupan akan terus berkembang dan kita harus selalu siap menghadapi semua tantangannya ya, termasuk dalam pembahasan kita yang sekarang sudah eh, apa? pertemuan kita sudah jauh, sudah 30-an pertemuan. Sehingga tentunya kesiapan teman-teman sekalian, para peserta, untuk memahami pelajaran-pelajaran sebelumnya itu sangat diperlukan sekali. Taib. <tuh> Ayo nomor 9. Atas ya, nomor 9. Taib 0823-9360-4442. Tayib, silakan. Iya, yeah. Iya, assalamualaikum. Nah, nah ya. tafadhol, Silakan. Nomor sembilan sekarang. Muhammadun lahu ibnun Taib. Muhammadun lahu ibnun sogirun. Nah. nah. Huwa talibun fil madrasati. Huwa talibun fil madrasati. Naam, asanta. As sekarang dijawab. Ya. Muhammad Lahu eh, Ibnu Ibnu Ib, ayo, Ibnun jamaknya apa? Ini bentuk jamaknya apa, Ibnun? Ibnun abanaun e, Abnaun ab, 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 ab ini. Ya, terus? Miao oh Asgarun Muhammadun lahu abnaun Abnal sigorun. sigorun asanta barakallahu fiqh Lanjut lagi Jawabannya aljawab Hum Taib Tullabu Tullabun Madrasati Tullabun fil madrasati Naam asanta nah, Terjem silahkan diterjemahkan eh, Muhammad Muhammad mempunyai saudara dengan eh, anak Anak yang, Anak kecil Ya anak laki-laki yang masih kecil Anak laki-laki hmm. yang kecil mm Hmm gua dia seorang siswa uh -huh. di madrasah di, di, sekolah. Di sekolah, Taib. Kalau di bentuk jamaknya, apa? bentuk jamaknya Muhammad memiliki Muhammad memiliki eh, bentuk jamaknya anak-anak anak-anak laki-laki yang, Anak kecil. yang masih kecil terus jawabannya mereka

0218236543442. Nah, tafadhol silahkan. Ayo semangat ya di malam hari ini kita tetap harus semangat ya. Walaupun mungkin di antara kita ada yang uh, mungkin ada masalah, tapi insya Allah kita move on ya. Kita tinggalkan masalah-masalah kita ya dan kemudian kita hibur dengan kita belajar bahasa Arab ya. Insya Allah setelah belajar bahasa Arab kembali ke masalah yang tadi ya. Nah, ala kulihal ayo silakan nomor 10 al-ashir. Uh, silakan menghubungi 082393644426. Ayo, semakin cepat dijawab, semakin selesai cepat buku kita, dan insya Allah bisa kita nanti suatu saat nanti. Kalau misalnya uh, memungkinkan, kita akan lanjutkan lagi ke buku 2 Ya, tayo, Silakan, ya. Sekali lagi, kalau lupa, 082393604442 ya, dan sebaiknya dicatat di nomor handphone masing-masing supaya uh, ketika ikut belajar langsung sisa menghubungi nomor tersebut. Nah, lahir yang ke 10 Taib, ada? Iya. Kalau nggak ada, insya Allah kita jawab ya sama-sama. Jadi saya nggak jawab sendiri. Saya merasa bahwa antum semua ya yang mungkin sekarang sedang ikut streaming live di Facebook AUC ya dan juga di channel YouTube AUC TV semoga juga apa namanya bersama-sama kita menjawabnya ya. Baik. Sekarang kita jawab nomor 10 Al-Asyir Azami luka mujtahidun Azami luka mujtahidun Apakah temanmu itu orang yang bersungguh-sungguh mujtahidun semangat Naam hum mujtahidun Benar, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh ya sampai apa menghubungi kami dan menjawab telepon itu menunjukkan kesungguhan ya azamilu kamu naam huwa mujtahidun sekarang kita coba lihat mana yang digaris bawahi yang digaris bawahi adalah kalimat zamil zamiluk ya ah zamil sekarang kita lihat zamil jamaknya apa zumala ya ini zamaknya zumala zumala ya artinya eh, teman tapi bentuknya jamak azumala <tutup> uka mujtahiduna azumala uka mujtahiduna bentuknya jamak karena tadi antara mubtada dan khobar sama-sama mufrad atau sama-sama jamak atau kalau dia musanna sama-sama musanna gitu ya azumala uka mujtahiduna Naam hum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Benar, mereka adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bersemangat. Taib. Sekarang kita pindah ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga pertanyaannya disebutkan oleh penulis, ya. Adif al-asma al-atiyata marratan ila ismin wa ila dhamirin kama huwa fil mithal. Artinya alif sandarkan. Ya, jadi bentuk mudaf dan mudafunilai. sandarkan. Apa yang disandarkan? Al asma isim isim al atiyah berikut ini. Marrotan ilas min kadang-kadang ke isim lohir wa dan kadang-kadang ke dhamir kadang-kadang ke isim lohir kadang-kadang ke dhamir kama huwa muwaddahan fil sebagaimana dicontohkan ya pada contoh atau dijelaskan di dalam contoh. Contoh misalnya abnaun abnaun Ya kan? Kemudian disandarkan menjadi abnau Muhammadin. Abnau Muhammadin. Nah, ini abnaun pakai tanwin. Ketika dia bersendirian. Tapi ketika dia mudhof, ya, mudhof, maka dia tidak boleh ditanwin. Nah, adapun yang lafu nilai kata yang setelahnya dia menjurur atau dijer atau dikasroh. Abnaun, abadaum Muhammadin. Ini disandarkan kepada isim rohir. Ini rohir artinya isim yang langsung nama, isim yang yang nampak. Kemudian sekarang disandarkan kepada isim dhamir, kata ganti. Ya menjadi abana uhu, nah, abena uhu. Eh, ini sama mudhof dan mudhof nilai sehingga abanau juga tidak boleh ditanwin ini eh, tidak boleh ditanwin kemudian hu ahu ah, harusnya jer kasroh tapi karena dia adalah eh, apa dia adalah domir dan domir itu eh, mabni tidak boleh berubah harokatnya maka dia tidak di dikasroh tapi tetap hu abana uhu kalau kita lihat di dalam ilmu nahwu, maka kita sebut dengan apa? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jerin. Artinya dia posisinya di tempatnya jer. Posisi di tempat jer tapi tidak di jer. Kenapa? Karena dia mabni tidak boleh berubah harokatnya karena dia adalah dhamir. Semua kata ganti atau dhamir itu tidak boleh dirubah harokatnya atau kita sebut dengan mabni kita sebut dengan apa mabni taib nah seperti itu ya jadi kalau ada kata yang tadinya tanwin lalu dia mudhof disandarkan kepada isim yang lain maka yang mudhof tadi tanwinnya menjadi hilang ya adapun isim yang setelahnya dia menjadi mudhofun ilaih dan dia di i'rab -e ataupun diberikan harokat dengan Jer Baik, tafadhol silakan. Sekarang kita masuk ke uh, bagian yang pertama dari soal ini, soal yang ketiga. Nah, ya, ada asmaun, ada atulab tulab dan ada hum. Ya, baik. Tafadhol, Ya, abnaun tadi, ya, anak-anak abnaun Muhammadin anak-anaknya Muhammad, abnauhu anak-anaknya. Abnauhu anak-anaknya. Tafadl silakan. 082393604442. Nah, ayo, Masya Allah masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi ke depan dan insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa menyelesaikan ya pertanyaan-pertanyaan ini. Wan ini, Masya Allah panjang ya si panjang dan kita akan menyelesaikan sampai uh, waktu yang telah kita sepakati bersama. Tafadl. Ya, halo. Halo? Halo, ya, naam, Tafadhol. silahkan menjawab nomor satu. Naam. Asma'un ya, Ustaz. Naam, asma'un, toib. Asma'un. Naam. Ini ketika berdiri sendiri, sekarang kita sandarkan kepada At-Tolib. Asma'ut tulabi. Eh, ya, bukan Tolib ya, At-Tulab, naam. At berarti... Asma Utulabi type dan ini nggak ditanwin Ahsan terus setelahnya. Kemudian uh, Asma wuhum. Nah sekarang disandarkan kepada Dhamir menjadi Asma Asma Uhum Asma Uhum ya sekarang yang di bawah lagi yang nomor dua ayo apa artinya tadi di, diartikan dulu Afwan diartikan dulu. Asmaun, nama, nama, nama-nama ya, Asmaun. Ini bentuk oh, iya. jamak nama -nama. dari ismun. Taib. Kemudian ketika disandarkan Dan, kepada atulab, At nama-nama para murid. Nama-nama murid ya, Asma utulab, ut nama-nama murid. Taib. Nah, Setelahnya disandarkan kepada hum nama-nama mereka. Nama-nama mereka, Santa. Walan nanti sekarang kita pindah. Sekarang Zumalau. Taib. Zumalau. Hah? Ya Zumala. Nah. Zumalau, Zumalau Hamidin. Zumalau Hamidin, Naam. Kemudian disandarkan Kemudian. Kepa kepada kepada Tomir. Zumala uka. Taib. Zumala. Zumala uka. Nah. Diterjemahkan terjem. Zumala u teman. Nah. Zumala u hamidin. Temannya hamid. Ini bentuk jamak ya. Kalau te, bentuk mufronnya zamil. Teman-temannya. Zamil. Teman-temannya. Teman-teman. Teman-temannya Hamid. Teman-temannya Hamid. Setelahnya Zumala Uka teman-temanmu. Teman-temanmu. Asan tabarakallahu Nah. Walaan insya Allah kita pindah lagi sekarang. Di bagian terakhir. Kita jawab sama-sama ya. Karena ini sisa satu. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Disandarkan kepada asdiqa'u. Itu jamaah dari sodiq. Ya, sodiq. Jamaahnya asdiqa'u. Sekarang kita sandarkan kepada al-mudarris. Asdiqa'ul mudarrisi. Teman-temannya guru sahabatnya guru asdiqauhu sahabatnya sahabatnya nah jadi al mudaris nilai, maka dia majrur dijer dengan kasroh ya adapun hu Zumala'uhu, uhu hu nya itu domir sehingga dia mabni tidak boleh dirobah harokatnya lalu dia pun berposisi sebagai eh, di tempatnya jer kita sebut dengan fi mahalli jarrin sekarang kita pindah ke at-tamrinur rabi', latihan yang keempat. Iqra'il mithal, thumma hawilil hawilul jumalal atiyata mithlahu. Ikro' bacalah al-mithal, contoh-contoh, thumma kemudian hawil robahlah. Al-jumalal atiyah kalimat-kalimat berikut ini mithlahu seperti itu, seperti contoh. Ya, baik. Sekali lagi ikro' bacalah Al misalah contoh-contoh Summa kemudian Hawwilil jumalal atia Hawwil robahlah Al jumala Kalimat-kalimat e, Al atia berikut ini Mislahu seperti itu Contoh Al misal Misal At talibu zahaba ilal mat'am. At talibu zahaba ilal mat'am. Mahasiswa itu <coughs> telah pergi ke ke kantin ya ke rumah makan ke kantin ya ke tempat makan baik maka kita rubah di sini atau ibu ini mubtada zahaba ilal matam ini khobar ya khobarnya mubtada khobar nah sebagaimana kita sebutkan mubtada khobar ketika mubtadanya mufrad khobarnya mufrad ketika musanna eh, khobarnya musanna Ketika mubtada'nya jamak maka khabarnya juga harus bentuk jamak. Naam. At-tullabu Nah ini. Ada wawu dan alif di situ. Wawunya namanya wawul jamaah. Wawunya wawu jamaah. Ya. Mahasiswa-mahasiswa eh, itu dhahabu mereka telah pergi ilal mat'am ilal mat'ami karena ada ila ke kantin. Mereka telah pergi ke kantin. Perhatikan di sini Zahaba menjadi Zahabu karena yang pergi banyak. Kalau yang pergi satu kita bilang Zahaba. Kalau yang pergi dua orang kita bilang Zahaba banyak panjang. Tapi kalau kita mengatakan yang pergi banyak Zahabu gitu. Yang pergi laki-laki banyak ya Zahabu ada wawu wawul jamaah. Ada wawu yang bermakna jamain namanya uh, apa wawul jamaah ya wawul jamaah taib ini wawu jamaah ya artinya wawu yang bermakna jamaah yang menunjukkan jamaah zahaba satu orang kalau zahabu banyak orang yang pergi taib sekarang ayo latihan kita nomor satu di latihan yang keempat ya nomor satu di latihan yang keempat sekali lagi menghubungi nomor WhatsApp kami 08239364442. Taib, tafadhol. Ayo silahkan. Ya, masih di channel Abu Baidillah Pada pelajaran bahasa Arab, kitab dulu seluruh ala jilid yang pertama. Taib, tafatul Iya, halo. Ya, halo. halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, tafatul aki. Al awal, yang pertama. Iya, naftas Taib. Jalasa di kelas. Ah, santa. At-thalibu fil fasli. Terjem diterjemahkan dulu sebelum dijawab. Si siswa itu duduk di dalam kelas. Di dalam kelas. Ahsanta. 6. Nah, kemudian diganti menjadi jamak. At-tullabu yajlisu At fil Ta fasli. Tayib. Artinya eh, para mahasiswa itu eh duduk mereka duduk di dalam di kelas, jadi bedanya cuma cuma jumlah orang yang duduk ya, kalau artinya maknanya insyaallah sama. Tapi sekarang yang kedua langsung ya, yang lancar, insyaallah langsung dikasih dua pertanyaan. Silahkan silakan. yang sekarang yang kedua. Sudah? Mati? Putus? Oh ya, putus ya, insyaallah belum rezekinya. <laughs> ya insya Allah nanti nomor 2 dijawab yang lain. Tepat tol. 082393604442. Kita masih punya waktu sekitar 6 menit ke depan ya sampai selesainya acara kita ini insya Allah. Dan sebelum kita lanjutkan kita jeda ya untuk oh sudah ada, ya ya kita tunda jedahnya dan kita tunggu teman-teman yang menjawab silakan. Iya. Halo. 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 Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadol, sekarang yang kedua, ah. yang kedua, nomor 2 Nomor dua, Naam. Al -mu. Al -mu. Mm. nomor 2 sekarang. Ya. 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 Al, al madrasati. Al, al madrasati. Ah, diterjemahkan dulu. Guru itu telah keluar dari sekolah. Guru itu telah keluar dari sekolah. Ya, guru itu telah keluar sekolah. dari sekolah. Taib. Ya. Terus jaw jawabannya? Al-jawab? Al-mudarrisuna. Taib. Al-mudarrisuna. Al Kharaju. Kharaju minal madrasati. Al-mudarrisuna. Kharaju... Nah. Minal madrasati. Minal madrasati. Minal madrasati. Taib. Al mudari sunah minal madrasati. Diterjemahkan? Guru-guru itu telah keluar. Mereka telah keluar dari sekolah. Dari sekolah. Jadi ada wawu jamak di situ ya, karena mubtadaknya jamak maka khobarnya juga bentuknya apa? Jamak. Nah, Walakhir. sekalian yang terakhir nomor tiga. Nomor tiga. Ustaz. Naam, sekalian. At-tajiru zahaba nah. ila suqi. At-tajiru zahaba ila suqi. terjem tarjim. Diterima makan Pedagang itu telah pergi ke pasar. Ah, santa. Taib. Kemudian, dijawab. At-tujaru At zahaba At ila suqi. Taib. At-tujaru zahabu. Nah, ini perhatikan. Eh, zahabu ada wawu ya. Zahabu ila nah. ila suki taib ila suki Nah taib artikan diterjemahkan tujuaru pedagang para pedagang itu mm -hmm. telah pergi ke pasar. Telah pergi ke, pasar telah pergi ke pasar mereka telah pergi ke pasar asanta As barakallahu fiik ya taib ya masya Allah sudah Selesai sudah dijawab, masya Allah dan ternyata teman-teman sekalian para peserta, para pemirsa dimanapun berada, ya, Alhamdulillah teman-teman kita sudah menjawab uh, beberapa pertanyaan-pertanyaan di uh, pertemuan kita pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah kalau kita melihat secara umum bahwa teman-teman Allah paham, mungkin ada yang lain ya yang mungkin belum sempat menghubungi kami dan kami percaya bahwa teman-teman uh, yang lain juga, insya Allah akan akan paham. baik Oleh karena itu, insya Allah pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita dan kita akan bersua kembali ilan liqa ya kita akan bersua kembali di pertemuan kita yang akan datang insya Allah di hari eh, apa ya hari Senin ya di hari Senin tetap di channel YouTube AUC TV atau halaman Facebook Abu Ubaidillah.com. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya, dan semangat tetap belajar, ya, menjadi orang-orang yang tidak pernah putus asa di dalam mempelajari bahasa Arab sampai kita memahaminya. Dan ketika kita selesai dalam satu pembahasan bahasa Arab, kita bisa melangkah kepada pembahasan-pembahasan yang lebih baik lagi, yang lebih lengkap lagi, yang lebih detail lagi, supaya pemahaman kita tentang bahasa Arab bisa kita gunakan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilan al-liqa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ismun ini juga isim. Jadi isim itu ya. isim. Tafaddal ya, akhi. Kemudian Amrun talibun wa ibnu Yasirin kadirun.